Hai, cerita ni mengisahkan tentang seorang bos yang frus dengan keluarga yang sendiri. Dia banyak masalah habis semua orang kena hamun. Malas nak borak panjang, tengok je lah apa jadi. Ya? Ha? Ha, ya? Sorry, Cik. Pihak kami mohon maaf atas kesilapan yang terjadi. Kita akan sedaya upaya untuk selesaikan masalah ini secepat mungkin. Okay, terima kasih. Sekejap. Inilah bos yang tak ada mood. Habis semua pekerja kena hamun. Mira! Kau mari sini kejap! Setelah safety, officer merangkak si pemanis mulut yang bijak mengayat bos. Nak elak kena marah, mesti kena bijak. Benda tu Mira tu. Duduk sekarang. Terima kasih. Kenapa tak siap lagi? Saya rasa settlekan semua yang pun suruh. Kalau dah settle, kenapa klien call saya cakap itu, cakap ini, benda tak jadi itu semua, kenapa? Maafkan saya. Dah, kau pergi buat balik semua ni. Kau pergi balik, buat. Kau pergi sekarang. Kerja bawahan akak SSO tadi. Budak baru ni lah yang selalu jadi mangsa. Tabahlah wahai adik. Dah semua aku nak kena buat ni. Aku fresh lah dengan kucing nak beranak. Laki apa lagi ni? Aku stress lah dengan gaji sikit. Apa aku nak buat ni? Hey, Mira, kerja kau dah siap belum? Dah lah, aku nak apa lagi? Jom pergi jumpa kau. Kau pergi lah seorang. Kau nak buat lah. Kau lagi dia bebel dekat aku. Kau pergi lah aku. Biasa-biasa, sekuriti pun menawan. Peta bukan main. Dia ni selalu jadi pendamai kalau orang ada masalah. Bagus betul si ketuk tu. Jangan marah cik sekuriti. Sekejap, sebenarnya ada lagi. Akulah yang describe semua orang dalam cerita ni. Dah, maafkan kami anda ada salah silap dan kekurangan sepanjang video ni ditayangkan. Kalau ada jodoh, jumpa lagi. Kalau tak ada jodoh, susah apa kita ada kan juga. Assalamualaikum. Okay, bye. 'Cause baby now we got bad blood. You know we used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby now we got bad.